Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk video kali ni. Okey, hari ni aku mai petak aku. Aku tengok. Padi petak aku dah mula keluar dah sikit-sikit noh, dah mula berbunga dah sikit-sikit. Dia ada mula keluar dah. Jadi alhamdulillah lah. Okey. Suasana kat sini agak hari ni tak ada hujan lagi noh. Jadi aku mai nak lakukan kawalan serangga noh. Okey. Aku minta maaf tadi aku acun lah. Jadi aku penat sikit kalau ni. Jadi jom kita tengok apa acun yang aku guna. Okey. Acun yang pertama ni acun sistemik. Okey. Acun serap lah. No, untuk ulat. Ulat gulondang dengan ulat pengorek batang. Ni acun sentuh. No. First step sebelah. No. Ni acun ulat juga. Aku guna. Okey, tu acun ulat ni. Yang ni untuk penggalak tanaman lah kan, penggalak pokok padi. Okey ni, aku guna Amigro. Lagi satu, okey ni potasium, vitamin pokok padi. Okey, yang ni untuk kawalan penyakit noh, acun Seltimo CF, kawalan karoh lah, untuk penyakit karoh, karoh daun dengan karoh tangkai noh, aku guna yang ni. Okey, acun ni dia macam dodol lah, dodol eh. No, acun ni macam dodol, jadi dia lainnya sikit pada acun lah, biasa acun karoh kan. Okey. Okey, yang ni acun benar perang dengan benar hijau noh. Aku guna Lamertin. Okey. Yang ni no, acun benar ni memang kena buahlah. Okey. Okey, lagi yang ni aku guna ni pertama kali aku guna. Aku try aku dapat nasihat daripada sifu-sifu daripada Kedah noh. Geng-geng buat padi ya, belah Kedah noh, depa kata benda ni bagus noh. Ejek Fabuloso. Okey. Aku guna ejek ni lavender noh, sebab bau dia kuat noh, bau cengeng sikit. Aku tak buka lagi pun dia bau dah. Bau cengeng lah. Jadi serangga dia takut lah noh. Dia untuk bakteria sama noh. Kan dia pembasmi bakteria kan. 99.9%. Jadi aku try gunalah 1 pound 1 ml noh. Okey, lagi. Okey, itu saja acun yang aku guna untuk tekan ni. Okey. Aku memang suka teh acun macam-macam noh. Kadang aku buat acun tu, kadang acun ni, aku tukar-tukar lah acun. Petok aku sana aku buat acun lain, petok ni aku buat acun lain, petok sana aku buat acun lain. Aku main tukar-tukar punya tu lah. Aku try noh, aku suka try-try tengok. Tengok nak jadi macam mana noh. Padi. Jadi buat setakat ni alhamdulillah tak jadi apa lagi. Yang selama aku duk try acun macam-macam tak jadi apa lagi. Setakat ni okey lah no. Padi angin pun dah mula timbul dah ni no. Tapi dia jarang-jarang tak apa. Dia jangan bagi apa-apa padi angin ni. Sebab kalau dia apa, bahaya, memang bahaya no. Sebab dia boleh tumbang. Bila tumbang dia rugilah kita kan. No. Padi yang ni payah sikit. Dia ada dua je cara. Satu lagi acun yang untuk padi kebal tu, padi CL tu, on duty tu no, waktu boleh bunuh padi yang ni. Lagi satu kita tabuk dalam ayat lah. Jadi mungkin musim depan ni aku akan tabuk dalam ayat pulak. Sebab musim ni aku tabuk dalam kain. Jadi dia padi yang ni tu dia naik. Omput darah pun banyak juga ni no. Jadi kalau tak buat layak tu mungkin boleh jimatkan kos sikit. Kita tak gaduh bor acun banyak-banyak no. Okey, jadi aku nak mula acun dah. No, jom kita tengok apa nak jadi. Okey. Thank you.
Okey, baik, itu saja untuk video kali ni. Noh, kerja meracun ulat penyakit dengan sikit penggalak tanaman dan vitamin sikit. Okey, jadi aku nak balik lah. Noh, sebelum aku balik aku nak basuh dulu. Sebab umur aku ayat tak ada 3 hari dah. Ayat pai tak ada. Ada masalah sikit dekat pam. Jadi aku nak basuh dulu, lepas tu baru aku nak balik, okey. Jadi tak ada apa-apa. Aku minta diri dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk video akan datang. Okey, bye. Assalamualaikum.